Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan petani Desonya Lor. Yaitu pada kesempatan hari ini, yaitu Bukah akan membuat yaitu suatu masakan dari jengkol, yaitu rendang jengkol Lor. Monggo kita ikuti Lor rendangnya jengkol Bu Solekah gimana caranya. Yuk kita ikuti terus ataupun kita tonton sampai rampung Lor. Monggo kita ikuti. Iki carane arep nyayur jengkol iki lho. Iki baju godok. Wis. Iki jengkol. Saiki iki dibubuki ben bumbune merasuk. Iki sing urung dibubuk. Sing urung dibubuki. Iki sing wis dibubuki ngene iki. Oh, wis dibubuki. Iki wis kari masak. Kalau nak dimasak apa ya? Di rendang. Oh, arep rendang gawe rendang jengkol iki lho. Jengkol. Iki dibubuki dikek iki lho. Isi ngurung ditubuki tadi tujuannya ditubuki kuwi ben empuk bumbune iso merasuk iki lho. Di prosesnya ngene iki arepe rendang jengkol. Apa iki? Bumbu rendang jengkol iki lur. Apa iki? Jahe, kunir, rambang, bawang, kiri. Iki terus sing iki apa sing nang cuwe? Iki tumbar arep di blender. Ya. Iki lomboke. Jahe. Anu iki apa laos? Ya. Serai, godhong salam. Iki mrica lur, arep diulek ae dikek, di blender enggak lembut. Siki? Wis, iki lombok ya. Iki bumbune kuwi kurang ya. Iki bumbune rendang jengkol iki lur. Sik arep di blender. Iki cek kabeh cek arep di blender utawa diulek sing lembut. Lek nek blender nganggo blender, lek ora nek ya cukup di ulek wae koyo ae. Blender lembut. Kuwi lur. Cari nyantem bariki terus digoreng terus di masak wis iki lur arep nggawe arep ngerendang jengkol lur. Yuk diikuti terus lur, ojo lali yuki tonton dan subscribe cara-carane yo kuwi nggawe bumbune rendang jengkol. Iki apa iki? Bumbu santen? Bumbu karo santen. Oh, iki bumbu karo santen. Aduh, gedhe. Gedhe. Bumbu karo santen iki lho. Mau bumbune mau sing di blender mau. Iki godhok karo santen. Bakwi. Iki jengkole. Oh, iki lho saiki dicemplungi jengkol. Jengkole dicemplungi. Jengkol sing wis ditutuki lur. Ditutuki iki. Dadi ditutuki dipom dingin lur. Sayur. Saiki wis siap di sayur. Ya. Jenenge cara memasak rendang jengkol ala Sumatera Lampung Timur iki lur. Kepada sedulur tani, sahabat-sahabat tani, sedulur desa di mana panjenengan semuanya berada ataupun yang berada di luar sana, monggo kita saksikan yaitu cara ngelola utawa ngerendang jengkol iki lur. Iki saiki wis di jempungake neng wajan. Digodhog. Sampai sat. Dadi iki terus sampai sat ya. Oh iya. Lek wis sat, wis siap enak dipangan. Enak pangan. Oh iya. Berarti ngenteni sat. Oh, iki berarti ngenteni di sat ning dhisik iki lho. Dadi
iso terjadi bentuk apa jenenge rendang sampai saat kira-kira pirang jam iki? Pirang jam. Sak sate? Yo sak matenge. Oh, sak matenge. Iki lur. Kalau wis mateng tak video meneh iki lur. Ini sap ya. Ini sap. Cuma waya kambilnya telu mulu ya. Gak kaya irangan gitu ya. Wah, ambunnya harus menggoda ya lor. Tinggal nunggu. Tinggal nunggu. Mateng, sat ya lor. Terus cukup semuanya lor. Ya oke, konten-konten dari pertanian desa mengenai membikin apa ya sayur rendang jengkol iki lho. Iki tinggal nunggu matenge wae, tinggal nunggu sate wae. Kepada yaitu sedulur tani sahabat tani di luaran sana pun yang nonton video-video pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan yaitu ada yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya, dan yaitu bagi yang nonton pada kesempatan hari ini mudah-mudahan diberikan suatu kesehatan panjang umur, lancar rezeki, ayam tentem keluarganya lur. Bila mana ada suatu salah kata dan kekurangannya, yaitu dari petani desa minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel yang sama.